Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel keluarga Bah Jalin. Agar terus berkembang dan memberikan manfaat. Mari kita lanjutkan tutorial cara membuat hiasan sepeda hias ini. Sebelum tutorial dimulai, bagaimana sih awal mula atau sejarah sepeda hias ini berkembang? Menurut sejarah sih begini, tapi jika ada yang keliru bisa dikomentari di kolom komentar. Sejarah sepeda hias. Sejarah singkat sepeda hias. Sepeda hias, juga dikenal sebagai sepeda dekoratif atau sepeda karnaval, memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah menjadi bagian penting dari tradisi karnaval di banyak negara di seluruh dunia. Asal-usul sepeda hias dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 di Eropa. Pada saat itu, sepeda menjadi semakin populer sebagai alat transportasi, dan orang-orang mulai menghias sepeda mereka untuk acara-acara karnaval dan perayaan. Pada awalnya, sepeda hias hanya didekorasi dengan bunga, kain berwarna-warni, dan ornamen kecil lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kreativitas yang ditambahkan dalam menghias sepeda ini. Beberapa sepeda hias memiliki struktur yang rumit dan kompleks, dengan berbagai bentuk dan tema seperti hewan, tokoh-tokoh fiksi, atau kendaraan fantastis. Sepeda hias seringkali menjadi daya tarik utama dalam parade karnaval dan festival, di mana peserta akan mengendarai sepeda mereka yang dihias secara mencolok. Selain itu, kompetisi sepeda hias juga sering diadakan, di mana para peserta bersaing untuk menciptakan sepeda paling kreatif dan mengesankan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya, sepeda hias juga telah mengalami evolusi. Sekarang, sepeda hias dapat menggunakan lampu LED, sistem suara, dan efek khusus lainnya untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan spektakuler. Sepeda hias tidak hanya menjadi hiburan yang mengagumkan, tetapi juga menjadi bentuk seni yang menggabungkan keterampilan mekanik, seni rupa, dan kreativitas. Masyarakat umum dapat menikmati keindahan sepeda hias ini dalam acara-acara karnaval, parade, atau festival di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, sepeda hias telah menjadi simbol kegembiraan, keceriaan, dan imajinasi yang menghiasi tradisi dan perayaan di banyak negara. Sejarah sepeda hias, USER, sejarah singkat sepeda hias, CTGPT, sepeda hias, juga dikenal sebagai sepeda dekoratif atau sepeda karnaval, memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah menjadi bagian penting dari tradisi karnaval di banyak negara di seluruh dunia. Asal-usul sepeda hias dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 di Eropa. Pada saat itu, sepeda menjadi semakin populer sebagai alat transportasi, dan orang-orang mulai menghias sepeda mereka untuk acara-acara karnaval dan perayaan. Pada awalnya, sepeda hias hanya didekorasi dengan bunga, kain berwarna-warni, dan ornamen kecil lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kreativitas yang ditambahkan dalam menghias sepeda ini. Beberapa sepeda hias memiliki struktur yang rumit dan kompleks, dengan berbagai bentuk dan tema seperti hewan, tokoh-tokoh fiksi, atau kendaraan fantastis. Sepeda hias seringkali menjadi daya tarik utama dalam parade karnaval dan festival, di mana peserta akan mengendarai sepeda mereka yang dihias secara mencolok. Selain itu, kompetisi sepeda hias juga sering diadakan, di mana para peserta bersaing untuk menciptakan sepeda paling kreatif dan mengesankan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya, sepeda hias juga telah mengalami evolusi. Sekarang, sepeda hias dapat menggunakan lampu LED, sistem suara, dan efek khusus lainnya untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan spektakuler. Sepeda hias tidak hanya menjadi hiburan yang mengagumkan, tetapi juga menjadi bentuk seni yang menggabungkan keterampilan mekanik, seni rupa, dan kreativitas. Masyarakat umum dapat menikmati keindahan sepeda hias ini dalam acara-acara karnaval, parade, atau festival di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, sepeda hias telah menjadi simbol kegembiraan, keceriaan, dan imajinasi yang menghiasi tradisi dan perayaan di banyak negara. Bagaimana sejarah dan perkembangan sepeda hias di Indonesia? Sejarah singkat sepeda hias di Indonesia. Sepeda hias juga memiliki sejarah yang menarik di Indonesia, khususnya dalam konteks perayaan karnaval dan festival budaya yang meriah. Tradisi sepeda hias di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda. Pada waktu itu, sepeda menjadi alat transportasi yang populer di kalangan elit Belanda di Hindia Belanda sekarang Indonesia.
Mereka sering menghias sepeda mereka dengan bunga, kain, dan hiasan lainnya untuk berpartisipasi dalam perayaan karnaval atau parade budaya yang diadakan oleh komunitas Belanda. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tradisi sepeda hias ini juga mulai menyebar ke kalangan masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera, sepeda hias menjadi bagian integral dari perayaan tradisional seperti karnaval, festival, atau pernikahan adat. Pada perayaan karnaval, sepeda hias sering digunakan sebagai bagian dari kelompok kostum dan hiasan yang lebih besar. Sepeda-sepeda tersebut dihias dengan warna-warni kain tradisional, bunga, daun kelapa, ornamen, dan berbagai elemen dekoratif lainnya. Beberapa sepeda hias juga menggabungkan elemen budaya lokal, seperti ukiran kayu atau anyaman bambu, yang mencerminkan kekayaan seni dan kerajinan Indonesia. Tradisi sepeda hias di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sekarang, sepeda hias juga menggunakan lampu LED, dekorasi modern, dan bahkan teknologi. Sejarah sepeda hias. Sejarah singkat sepeda hias. Sepeda hias, juga dikenal sebagai sepeda dekoratif atau sepeda karnaval, memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah menjadi bagian penting dari tradisi karnaval di banyak negara di seluruh dunia. Asal-usul sepeda hias dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 di Eropa. Pada saat itu, sepeda menjadi semakin populer sebagai alat transportasi, dan orang-orang mulai menghias sepeda mereka untuk acara-acara karnaval dan perayaan. Pada awalnya, sepeda hias hanya didekorasi dengan bunga, kain berwarna-warni, dan ornamen kecil lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kreativitas yang ditambahkan dalam menghias sepeda ini. Beberapa sepeda hias memiliki struktur yang rumit dan kompleks, dengan berbagai bentuk dan tema seperti hewan, tokoh-tokoh fiksi, atau kendaraan fantastis. Sekarang kita lanjutkan tutorialnya. Cara membuat sepeda hias bunga matahari dari kertas. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat sepeda hias bunga matahari dari kertas. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Kertas berwarna kuning untuk kelopak bunga matahari. Kertas hijau untuk daun. Lem atau lembaran perekat. Gunting, pensil, jarum atau tusuk gigi. Langkah-langkah pembuatan. Ambil selembar kertas berwarna kuning dan gunakan pensil untuk menggambar bentuk kelopak bunga matahari. Anda dapat membuat pola seperti bentuk jantung dengan ujung yang tumpul. Buat beberapa kelopak dengan ukuran yang berbeda untuk mendapatkan efek yang lebih menarik. Setelah menggambar kelopak bunga matahari, guntinglah dengan hati-hati mengikuti garis-garis yang telah Anda buat. Pastikan untuk memotong semua kelopak dengan rapi. Ambil satu kelopak bunga matahari dan lipat sedikit bagian atas kelopak agar tampak lebih nyata. Ulangi langkah ini untuk semua kelopak. Ambil satu kelopak dan oleskan sedikit lem atau perekat di bagian bawah kelopak. Tempelkan ujung jarum atau tusuk gigi pada bagian bawah kelopak, dengan ujung yang menonjol keluar sebagai tangkai. Lakukan hal yang sama untuk semua kelopak, sehingga Anda memiliki tangkai bunga matahari yang terbuat dari jarum atau tusuk gigi. Ambil selembar kertas hijau dan gunakan pensil untuk menggambar bentuk daun. Anda dapat membuat beberapa daun dengan ukuran dan bentuk yang berbeda untuk menciptakan variasi. Gunting daun-daun yang telah Anda gambar dengan hati-hati mengikuti garis-garis yang telah Anda buat. Oleskan sedikit lem atau perekat pada bagian bawah daun dan tempelkan daun-daun tersebut di sekitar tangkai bunga matahari. Pastikan untuk menempelkan daun-daun dengan simetris di kedua sisi tangkai. Setelah semua kelopak dan daun ditempelkan, biarkan lem atau perekat mengering dengan baik. Setelah kering, sepeda hias bunga matahari dari kertas siap untuk digunakan sebagai dekorasi atau aksesori yang indah. Selamat mencoba membuat sepeda hias bunga matahari dari kertas. Pastikan untuk menggunting dan menempel dengan hati-hati agar hasilnya lebih maksimal. Anda juga dapat bereksperimen dengan ukuran dan warna kertas yang berbeda untuk menciptakan variasi yang menarik. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Bagaimana menurut kalian? Beri masukan dan saran jika ada yang harus didiskusikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Keluarga Bahjalin, agar terus berkembang dan memberikan manfaat. Selamat mencoba, sampai di sini dulu dan ketemu di video tutorial lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga video cara membuat hiasan sepeda hias bunga matahari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.